Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai orang yang beradat. Lemtari hadir di media. Saat ini Lemtari telah berdiri sebanyak 27 provinsi se-Indonesia dan 153 kabupaten kota se-Indonesia. Lemtari ini sesuai dengan motonya, supaya kita sama-sama paham, memahami, akan memfungsikan, akan memberlakukan, akan mempergunakan kembali aturan adat istiadat di daerah kita masing-masing. Itu motonya Lemtari. Kemudian ketika Provinsi Riau baru terbentuk, kabupatennya baru 4, Kota Banjarmasin, Pelalawan, Kampar, dan Rokan Hulu. Yang lain masih belum. Selanjutnya dapat kami sampaikan kepada kita semua, ada yang bertanya dan menelpon kepada saya, kenapa Lemtari ini hadir dan ada lagi, khusus di Kampar. Di Kampar itu kita sudah ada LAK, Lembaga Adat Kampar. Kemudian kita sudah ada lagi satu Pak Bupati, LAK Riau Kabupaten Kampar. Nah, jadi di sini saya coba terangkan dan uraikan. LAK itu Lembaga Adat Kampar, tempat berkumpulnya para seluruh ninik mamak yang ada di Kabupaten Kampar. Pak Asisten secara pribadi nggak bisa masuk situ. Karena di situ adalah harus ninik mama, harus punya gelar adat. Itu tempat LAK. Lebih bahasa lainnya, kalau bahasa saya Pak Asisten namanya Persatuan Ninik Mama lah namanya Kabupaten Kampar. Kemudian ada satu lagi, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kampar. Lembaga Adat Melayu Riau atau LAK Riau Kabupaten Kampar ini tempat berkumpulnya orang-orang Melayu. Orang Minang tidak bisa masuk situ, Batak tidak bisa masuk situ, Jawa tidak bisa masuk situ, Ambon tidak bisa, Manado tidak bisa, Aceh tidak bisa. Itu khusus orang Melayu. Apapun agamanya, apapun suku Anda, Lemtari ini adalah wadah kita untuk memfungsikan dan memperlakukan aturan hukum adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing sebagai jati diri bangsa Indonesia, orang beradat, dan menjadikan adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu tugasnya Lemtari, Pak Bupati. Lalu yang ketiga, saya coba sedikit ingin menyampaikan, mudah-mudahan kalau ada salah nanti minta dibetulkan bagi orang-orang hukum dan akademisi. Makna tali bertilin tiga, tungku tiga sejarangan itu. Kalau di tempat kita, Kabupaten Kampar itu mulai dari anak SD sampai ke mahasiswa, orang besar itu sudah hafal namanya itu. Tali berpilih tiga, tungku tiga sejarangan. Apa itu? Nenek mama, alim ulama, pemerintah. Cuma baru setakat itu. Padahal yang hakikinya yang disebut tali berpilih tiga, tungku tiga sejarangan itu adalah aturan hukum. Hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintah. Hukum agama dijalankan, disampaikan oleh para kiai-kiai, ustadz-ustadz, dan mubalik-mubalik untuk kemaslahatan umatnya. Peraturan hukum adat disampaikan oleh para datuk-datuk, sesepuh adat, lembaga-lembaga adat untuk kebaikan, kesejahteraan anak kemanakannya, kalau bahasa kerennya untuk kaumnya. Sementara aturan hukum negara disampaikan oleh para pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa untuk kesejahteraan dan pembangunan di Indonesia. Karena di Kabupaten Kampar ini menurut pandangan kita dan penelitian kita Pak Salis, adat kita itu rasuah-rasuahnya yang lazim disebut adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah dan sunnah rasul. Itu yang lazim disebut. Berarti agama mengatakan adat wajib menjalankannya. Makanya kemarin sedikit mohon maaf,
Dokter Masudi, saya bukan protes. Waktu di MUI kemarin itu, MUI mencoba bikin rancangan atau mengumpulkan bahan Pak Bupati untuk bikin peraturan daerah tentang Serambi Mekah Kampar. Pendapat saya pribadi, mengundang pendapat saya itu salah. Kalau demikian kerja MUI itu nanti, MUI itu menurut pendapat saya sebagai tim Pokja DPR dia. Kumpulkan semua bahan-bahan, nanti sudah terkumpul bahannya, serahkan ke DPR untuk dijadikan perda. Ini Pokja namanya gitu. Yang seharusnya agama itu bersandingnya dengan adat. Sebab hukum itu tiga, hukum agama, hukum adat, hukum pemerintah. Iya Pak Saris, pakar hukum lebih paham itu. Kalau keinginan sekali untuk hadir, tetapi karena pagi hari ini beliau mendadak memimpin rapat yang sifatnya urgen sekali Bapak Ibu, yaitu perselisihan pasal masalah jalan tol. Oleh sebab itu beliau mohon izin minta maaf ya kepada kita semua dan menugaskan saya asisten satu bidang pemerintahan dan kesra bersama-sama kita di sini sampai akhir acara nantinya. Dan untuk itu beliau titip salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lentari Pusat Pak Haji Datuk Soili beserta seluruh pengurus, Pak Ketua dan Pembina Lentari Provinsi Riau, Bapak Ibu pengurus Lentari Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya hadirin yang saya muliakan, pertama pemerintah Kabupaten Kampar sangat mendukung dan mengapresiasi segala kegiatan yang ditaja oleh Lentari Kabupaten Kampar. Kami yakin adat sebagai salah satu unsur dari tiga tali. Dari tiga tungku itu, satu tungkunya adalah adat. Satu jalinan talinya adalah adat. Baru akan kuat daerah ini kalau adat, pemerintah, ulama bersatu padu untuk membangun daerah kita ini. Itu kami sadari. Tidak hanya di Kabupaten Kampar, Bapak Ibu. Indonesia juga terbangun dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di seluruh adat yang ada di Indonesia ini. Seperti dikatakan oleh Pak Ketua Lentari Pusat tadi, dulu tahun 1800-an, Pak Van Vollenhoven namanya, seorang ilmuwan dari Belanda, yang membagi wilayah hukum adat Indonesia ini menjadi 18 wilayah hukum adat. Tujuan beliau pada saat itu adalah menggali nilai-nilai supaya Indonesia ini bisa dipecah-pecah. Dicari nilai-nilai adat itu, pertentangannya dicari. Jadi nanti ini menjadi senjata bagi mereka sehingga bisa mereka menjajah kita selama 350 tahun. Itu kita lupakan. Nilai baik di Van Vollenhoven ada nilai-nilai. Nilai adat itu walaupun tidak berlaku universal, tetapi nilai-nilai yang sifatnya universal ada di dalam hukum adat. Berarti begini, hukum adat di suatu daerah tidak bisa diberlakukan di daerah lainnya. Tetapi hukum adat di seluruh wilayah Indonesia ini menjunjung tinggi nilai-nilai yang sifatnya universal. Dalam arti hak-hak yang sifat dasar, sifat keadilan, kesetaraan, kepatutan yang paling utama untuk adat ini. Oleh sebab itu, pemerintah juga mendukung dan menganggap adat ini merupakan salah satu pilar bagi pembangunan di Indonesia ini. Di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok hukum agraria, di pasal 1 ayat 2-nya dikatakan bahwa hukum adat seluruh Indonesia ini
berlaku dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Kabupaten Kampar yang kita juga kenal yang namanya Kaulaya. Nah, inilah nanti dasar dari hukum-hukum yang akan timbul menjadi turunan dari hukum tersebut. Nilai-nilai adat kita akan lestarikan terutama untuk hukum adat. Baik, Pak, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai diskusi kita yang mana seyogianya ada 3-4 narasumber kita pada hari ini. Pertama, Bupati Kampar, ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Kemudian dari Lentari Pusat itu Datuk Suhaili Husin, Datuk Mudo. Kemudian Ketua MUI Kabupaten Kampar, Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh, sebetulnya hadir beliau. Kemudian Dr. Haji Zulhemat Idris SHMH, Ketua Lentari Provinsi, kebetulan beliau juga berhalangan. Ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Diskusi kita temanya adalah diskusi dan mufakat tentang makna tali bafilin 3, tumpu 3 sejarangan, dan rencana gagasan peraturan adat daerah atau perdada. Ini yang ingin kita diskusikan. Mendukung upaya-upaya Lentari ini untuk membuat peraturan adat menjadi hukum yang sifatnya hukum positif. Kami mendukung sekali dengan adanya tali bafilin 3 nanti. Kami yakin pemerintah ini akan lebih kuat, lebih ditaati, lebih aspiratif, dan lebih legitimate dalam arti diakui dan dipatuhi oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Untuk studi kasus, sepertinya kita sudah menyusun satu rancangan peraturan adat daerah. Saya tadi lupa, Seli, apakah ini merupakan peraturan daerah atau peraturan adat daerah? Peraturan adat daerah. Kalau ini merupakan, kita jelaskan dulu ya. Kalau peraturan daerah dulu saya akan jelaskan kepada kita semua. Mekanisme penyusunan peraturan daerah adalah, pertama, ada dua jenis inisiator untuk menyusun atau membentuk peraturan daerah. Pertama, inisiatif yang timbul dari pemerintah. Ini kami himpun dari seluruh organisasi perangkat daerah. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sana ada 18 urusan yang merupakan urusan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan ada 8 yang merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi dari urusan ini, ada umpamanya berdasarkan pengamatan dari organisasi perangkat daerah. Kalau organisasi perangkat daerah kita ini, Pak, terdiri atas dinas, badan, dan kantor. Jadi kalau ada umpamanya usulan yang masuk ke dinas perindustrian melalui masyarakat, dibutuhkan aturan untuk membuat meteorologi legal namanya, seperti menera seluruh timbangan-timbangan yang ada di pasar, itu merupakan kebutuhan. Maka dinas perindustrian dan perdagangan mengambil aspirasi dari masyarakat, membentuk tim, nanti akan mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui bagian hukum. Bagian hukum itu salah satu bagian di bawah asisten satu. Jadi nantinya akan dibuat peraturan daerah yang merupakan, yang ini, kalau ini jenisnya merupakan inisiatif dari pemerintah daerah.
ini. Kedua, ada peraturan daerah itu yang merupakan inisiatif dari DPRD. Seperti contoh kemarin, kita akan bikin peraturan daerah tentang apa kemarin itu? Yang didiskusikan naskah akademiknya sudah jelas juga. Nah, tentang Kampar Serambi Mekah yang seperti katakan oleh Tok Soeli tadi, itu merupakan peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD. Jadi nanti DPRD akan mengusulkan kepada pemerintah untuk bersama-sama dimasukkan ke dalam, kalau dulu namanya Prolegda, program legislasi daerah. Kalau hari ini dengan undang-undang baru, DPRD itu bukan legislator lagi, Pak, bukan legislatif lagi. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD. Jadi tidak legislatif lagi DPRD kita. Yang legislatif cuma DPR RI. Itu dengan undang-undang baru. Jadi dengan undang-undang baru ini kita namanya menyusun Propemperda, program pembuatan peraturan daerah. Jadi nanti dari DPRD masuk ke bupati melalui kepala hukum. Nah, di sana akan kita bikin legal draftingnya, masukkan ke dalam bersama-sama dengan DPRD dalam program pembentukan peraturan daerah prioritas untuk tahun berikutnya. Berarti kalau kita susun hari ini, bisa kita masukkan ke program perda tahun 2021. Jadi fungsi pemerintah di sini apa? Pertama, legal draftingnya. Dalam arti kami akan menilai, kami akan mengakses seluruh usulan, baik itu yang dari organisasi perangkat daerah yang merupakan usulan pemerintah atau yang dari DPRD yang merupakan inisiatif DPRD. Kami sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi di dasar umum berlakunya suatu peraturan. Yang kedua, tidak berlaku surut. Undang-undang itu tidak boleh mengatur yang terdahulu. Yang ketiga, tidak mengatur hal-hal yang lebih khusus. Tidak lebih umum dari peraturan yang lebih tinggi maksudnya itu. Ya, tidak bertentangan dengan undang yang bersifat khusus. Jadi tiga prinsip itu menjadi indikator kami nanti untuk menilai peran perda yang diajukan baik oleh DPRD maupun yang inisiatif pemerintah yang digali dari nilai-nilai yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat itu. Jadi nanti kalaupun nanti peraturan itu nanti dipaksakan oleh pemerakarsa tetapi tidak sesuai dengan undang-undang, kita mekanisme untuk menyusun peraturan daerah kita harus sinkronisasi dulu dengan pemerintah provinsi. Jadi nanti kalau umpamanya kita tidak loloskan, di provinsi juga tidak akan pernah lolos. Jadi itu mekanisme, Bapak Ibu ya. Mengenai substansinya diserahkan sepenuhnya kepada pemerakarsa. Jadi sudah disampaikan tadi, dan bisa jadi nanti penyusun sebuah peraturan daerah itu inisiatif dari pemerintah. Jadi Datuk Soedi bisa nanti berkomunikasi dengan Bapak Wali Kampar, dengan Pak Sekda dan Pak Asisten juga, dan Bapak Hukum juga. Ini peluang bagi kita semua yang ingin meloloskan perdada ini nanti. Nah, ini kita mohon masukannya nanti. Untuk yang berikutnya, pemaparan dari Ketua Lentari Pusat Republik Indonesia. Permintaan dari Datuk Soedi diminta kepada akademisi katanya, Dr. Amri Darwis ya. Adat bersendiri syarat, syarat bersandi kitabullah. Itu yang benar-benar ada.
ada yang benar-benar ada. Yang kedua, adat yang diadakan. Adat ini terjemahan daripada syarat mengato Al-Quran hadis mengatakan. Lalu aplikasinya, penerapannya, ada aturan, ada hukum, ada prosedur. Nah, inilah yang dihasilkan berdasarkan musyawarah. Disinilah letaknya tungku tigo sejawangan. Kalau dua tungku ya, tidak bisa kuali itu letak. Ya. Nah. Iya. Apa tuh tungku cie? Tidak bisa. Ya. Jadi adat yang diadatkan itu adalah aturan-aturan, hukum-hukum, undang-undang, peraturan hasil musyawarah dari tiga lembaga pemerintah, ulama, dan pemangku adat. Yang ketiga disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Nah, kata kunci bedanya adat dan budaya ini kan yang satu aturan, yang satu kebiasaan. Nah, biasanya kebiasaan-kebiasaan adat istiadat ini lebih banyak diberlakukan dalam upacara-upacara pernikahan dan perkawinan. Beda itu nikah dan kawin. Nah, yang terakhir itu yang adat yang teradat. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik oleh sekelompok orang yang datang dari luar. Nah, inilah yang membuat kacau masyarakat itu. Seharusnya dengan adanya adat itu, masyarakat itu kan jadi sejahtera, aman, dan tertib. Karena tidak ada tungku tiga sejangan itu, tungguin sih aja nyam. Terjadilah tanpa di perang antara kaum adat dengan kaum santri. Ambo kalau 63 tahun, saya rasa nggak pensiun dong. Makanya jasmani kan selalu tanya pilo ya pak pensiun ya pak. Aturannya kan 3 tahun yang lalu kan nggak pensiun. Diajak Datuk Soedi melawan Cina. Saya kaget. Kalau ikut tujuh tetap seli, ikut tidak kapan sesalam tu loh. Memang lah Indonesia. Keberanian Datuk Soedi itu, alhamdulillah, bisa kita aplaus. Silakan. Kalau berhasil. Nanti peraturan adat nasional, insya Allah, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti akan terwujud. Oleh Buya kita berbicara tentang peraturan, kan itu.
Kenapa? Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Silen tadi. Pantalan Hoben dan Snokranye itu 18-19 itu datang ke Indonesia dengan alasan menjual rempah-rempah, tapi dia mendalil hukum adat Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Terbukti pada saat ini bahwa buku hukum adat asli Sumatera Barat itu berada di Belanda, yaitu di Museum Leiden. Dan orang Indonesia juga mempelajari hukum adat sendiri ke sana dalam bahasa Belanda dari buku itu. Kita lanjutkan dengan prosedur membuat peraturan. Kalau peraturan daerah itu ada 11 azas, kalau nggak salah ya Pak Asisten, 11 azas dalam pembuatan perda. Yang pertama lex specialis, terokat lex generalis, aturan yang umum tidak boleh bertentangan dengan yang khusus. Contoh kita dari draft kita tadi yang saya tengok tentang pernikahan, ya perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 174. Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 23. Yang kedua, lex superior, lex inferior, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Iya, kalau undang-undang, kalau perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Akan fasilitasi nanti Lemtari ini untuk membuat kegiatannya. Seperti tadi, mereka ingin menghidupkan nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh, diayomi, dan dilaksanakan oleh masyarakat di masing-masing wilayah hukum adat. Mereka akan nanti inventarisir katanya. Kita akan bantu, sebab dengan kekuatan nilai adat ini, masyarakat akan semakin kompak, akan semakin tertib. Nah, ini modal pemerintah untuk membangun. Pemerintah bisa membantu sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2012 melalui dana hibah, tetapi tidak bisa berturut-turut. Kemudian pemerintah juga bisa mengarahkan nanti kalau itu memang merupakan program kegiatan yang sifatnya prioritas, dimasukkan dalam kegiatan dari organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan adat istiadat, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan kemudian juga nanti kalau memang ada bantuan dari perusahaan-perusahaan berupa CSR, kita juga arahkan ke sana nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam adat Nusantara, Lemtari Kumpun. Bagi keluarga besar Lemtari di seluruh Nusantara, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang maksud dan tujuan keberadaan Lemtari. Lemtari itu adalah satu wadah lembaga adat, tempat berhimpunnya para tokoh-tokoh adat, pemuka adat, sesepuh adat di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat adat, anak-anak adat, kita inilah wadah kita, adalah wadah Lemtari. Tujuan dan maksud keberadaan Lemtari di Indonesia adalah ingin memberlakukan, ingin memfungsikan, ingin memakai kembali aturan adat istiadat masyarakat asli Indonesia di negerinya masing-masing. Setiap negeri itu pasti mempunyai adat, dan adatnya itulah yang akan kita berlakukan, akan kita pergunakan, akan kita pakai kembali dalam cara berkehidupan di negeri kita masing-masing atau di dalam lingkungan kita. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan makna sebagaimana yang biasa kita kenal, disebut oleh masyarakat kita, tali berpilin tiga, tungku tiga sejarangan. Dalam hal ini yang disebut tali berpilin tiga itulah maknanya adalah, yang pertama sekali hukum. Yang disebut tali berpilin tiga itu adalah hukum, hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintah.
jauh sebelum Indonesia ini merdeka, jauh sebelum adanya agama ini, yang mengatur cara hidup masyarakat itu adalah aturan hukum adat yang mengatur. Setelah itu masuklah aturan hukum agama. Setiap agama mempunyai aturan hukum, kemudian diatur dengan aturan hukum negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi inilah yang disebut dengan tali berpilin tiga, tungku tiga sejarah. Aturan hukum adat dilaksanakan, disampaikan oleh para sesepuh adat, tokoh adat, nenek mama, lembaga-lembaga adat yang ada di Indonesia. Aturan hukum adat, aturan hukum agama disampaikan oleh para kiai-kiai, alim ulama, ustadz-ustadz, menyampaikan kepada kaumnya untuk kemuslahatan umatnya. Aturan hukum negara disampaikan oleh pihak pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT, demi untuk mengejar pembangunan di negeri tercinta Indonesia ini. Kemudian daripada itu, sebagai pengamanan daripada hukum yang tiga hukum ini tadi, hukum adat diamankan, dijalankan, ditegakkan, dan diawasi oleh para dubalang adat. Kalau Bali namanya pencalang, kalau di Melayu namanya hulu balang, kalau dalam tari namanya polisi adat Nusantara. Nah, ini tugas dia adalah mengawal dan mengawasi aturan adat istiadat yang ada di daerah dia sendiri. Apabila ada orang melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat di daerah dia sendiri, mereka punya hak menangkap dan menasihati orang yang melanggar aturan hukum adat. Sementara aturan hukum agama diawasi oleh organisasi-organisasi atau ustadz-ustadz dan kiai-kiai dalam organisasi keagamaan setiap agama. Aturan hukum pemerintah ditegakkan, diawasi, dan dikawal oleh polisi negara Republik Indonesia, termasuk Satpol PP, kejaksaan, dan lain sebagainya. Inilah yang kita sebut tali berpilin tiga dan tungku tiga sejarah. Kemudian daripada itu, saya juga dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kepada kawan-kawan keluarga besar Lemtari di seluruh Indonesia, ada tiga hal yang perlu dikejar saat ini agar aturan adat istiadat daerah kita bisa berfungsi, bisa kita berlakukan, bisa kita pergunakan kembali dalam cara berkehidupan kita di negeri kita masing-masing. Yang pertama sekali adalah Permendagri nomor 52 tahun 2014. Ini Lemtari, kabupaten, kota, dan provinsi kita harapkan supaya bisa bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk membuatkan peraturan daerah, perda. Nah, di dalam perda itu disebutkan baru bisa nanti pemerintah pusat mengakui keberadaan adat istiadat daerah masing-masing itu. Ada empat kategorinya yang harus disiapkan. Yang pertama masih ada masyarakat adatnya. Yang kedua ada perangkat adatnya. Yang ketiga masih berlakukah hukum adatnya. Yang keempat ada wilayah adatnya. Apabila ada yang empat ini, pemerintah daerah tersebut bekerjasama dengan Lemtarinya wajib harus membuatkan perdanya, peraturan daerahnya. Apabila perda ini telah terlaksana, telah dibuat, ini diharapkan pemerintah setempat melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa perda itu telah ada. Insya Allah dengan demikian, pemerintah pusat nanti bisa mengakui keberadaan adat istiadat yang ada di daerah itu masing-masing. Yang kedua ada Permendagri nomor 18 2018. Tentang pembentukan lembaga adat desa. Agar nanti adat istiadat itu bisa berperan, bisa bekerja di desa masing-masing, menurut petunjuk daripada Permendagri 2018 itu, bupati dan wali kota harus membuatkan peraturan bupati dan wali kota. Apabila ini terlaksana, nanti lembaga adat desa itu bisa membuatkan peraturan adat sesuai dengan adatnya masing-masing. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembentukan desa adat. Ini sangat kita perlukan. Apabila pemerintah telah mengatakan kita disetujui oleh pemerintah ada perdanya tentang desa adat, nanti pemerintah pasti akan mengakui aturan hukum adat istiadat yang ada di negeri itu. Apabila tiga hal ini nanti bisa dilaksanakan di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, insya Allah nanti aturan adat di daerah kita masing-masing akan bisa kita berlakukan, akan bisa kita pergunakan, akan bisa kita jalankan di dalam kehidupan lingkungan negeri kita masing-masing. Serasa itu dulu penyampaian singkat daripada saya. Mohon maaf kepada semuanya. Tolong dipahami,
saat ini di zaman modern sekarang ini adat kita sudah banyak ditinggalkan. Kita bisa memperhatikan cara kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Cara berbicara sekarang orang sudah banyak alah ke barat-baratan. Manggil kawan sudah berapa-berapa. Nyebut sama kawan sudah otw-otw. Kekayaan sudah ke barat-baratan. Bahasa ke barat-baratan. Makanan sudah ke barat-baratan. Nama anak ke barat-baratan. Musik ke barat-baratan. Merek toko sudah ke barat-baratan. Kita sekarang ingin menunjukkan jati diri bangsa Indonesia itu orang beradat. Jangan malu dengan adat kita. Kita harus bangga dengan jati diri kita. Ini saya tekankan kepada kawan-kawan Lem Tari. Lem Tari itu 95% bergerak di bagian adat, bukan budaya. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Budaya itu adalah tampilan-tampilan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Adat itu aturan, adat itu hukum. Dengan adat kita bisa membuat peraturan adat di negeri kita. Dengan adat kita bisa memberi sanksi orang yang bersalah di negeri kita. Dengan adat kita bisa memberi denda orang yang melakukan kesalahan di tempat kita. Ini mohon kita pahami bersama-sama antara perbedaan adat dan budaya di negeri tercinta ini. Semakin besar budaya kita tonjolkan di negeri ini, semakin besar pula peluang budaya luar masuk. Apabila masuk budaya luar ke tempat kita, bersaing budaya kita dengan budaya luar, pasti akan kalah budaya kita. Ini mohon kita pahami sama-sama seluruh masyarakat adat, terutama pengurus Lem Tari yang ada di seluruh Nusantara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas semua kekurangan dan kesalahan ini yang saya sampaikan. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.